5 artis anak Ustaz, Dinar Candy dan Abizar Al-Ghifari dikritik terus. Dinar Candy ternyata memiliki ayah seorang Ustaz. Bukan hanya dia saja, Abizar Al-Ghifari hingga Najwa Shihab juga berasal dari keluarga religius yang dimana orang tua mereka dikenal luas oleh masyarakat. Alih-alih mengikuti jejak keluarga, beberapa selebriti ini lebih fokus berkarir di industri hiburan. Mereka juga sering mendapatkan komentar pedas dari warganet sebab latar belakang keluarganya. Penasaran ada siapa saja? Najwa Shihab. Najwa Shihab merupakan anak kedua dari Ustadz Quraisy Shihab. Ia memiliki karir sebagai pembawa acara dan jurnalis yang disegani oleh berbagai kalangan. Bahkan, perempuan yang akrab disapa Mbak Nana ini sering mendapatkan komentar bahwa dia tidak memakai hijab meski anak ustadz. Alih-alih menjawab alasan, Najwa meminta doa bahwa suatu saat nanti dia akan berjilbab. Inayah Wulandari. Inayah Wulandari dikenal karena bermain di sitkom OK Jack. Inayah merupakan putri bungsu dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid. Diketahui bahwa selain berkarir di dunia politik, almarhum Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh agama. Inayah sendiri lebih aktif di dunia hiburan dan disibukkan oleh berbagai gerakan sosial. Wirda Mansur. Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur, kerap warawiri di media sosial. Menjadi selebgram ternama, Wirda juga pernah terjun ke dunia akting dengan film The Santri. Di usianya yang masih 20 tahun, Wirda beberapa kali berdakwah dan kerap mengunggah konten soal agama baik di Instagram ataupun YouTube. Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari merupakan anak dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik. Sang ibu berharap bahwa Abizar akan meneruskan jejak sang ayah dalam berdakwah. Namun, dia aktif sebagai bintang sinetron Insya Allah Surga 2 demi membantu keuangan keluarga. Diketahui bahwa Abizar kerap mendapatkan reaksi menohok dari warganet karena perilakunya tak menyerupai anak Ustadz. Mulai dari komentar soal pacaran hingga kebiasaan Abizar dalam merokok. Dinar Candy. Baru-baru ini, Dinar Candy mengungkapkan bahwa dirinya anak dari seorang ustadz. Namun, Dinar kerap berpenampilan terbuka dan berani tak pakai celana dalam atau bra. Usut punya usut, sang ayah telah menyerah menegur perilaku Dinar yang terus diulangi. Udah bosen, udah angkat tangan, udah nyerah gak kuat. Bapaknya angkat tangan karena kelakuan aku. Misalkan dia ngasih tahu ke aku, tapi aku tuh balik lagi kayak gitu. Jadi udah gak kuat, kata Dinar. Dilansir dari kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Sabtu 24 Oktober 2020. Seolah belum tergerak mengikuti jejak keluarga, Dinar Candy dan Abizar Al-Ghifari dapat dikatakan sedang naik daun karena berbagai aksinya.